Biasanya orang menulis ulang Al-Quran di atas kertas. Bahkan mencetaknya dengan mesin sehingga berbentuk buku berupa kitab suci Al-Quran. Namun seorang pelukis muslimah yang cantik ini rupanya memiliki ide luar biasa dan berbeda. Ia memilih menulis ulang kitab suci Al-Quran dengan menggunakan emas di halaman yang terbuat dari kain sutra yang indah. Proyek menulis ulang Al-Quran dengan tinta emas merupakan sebuah mahakarya yang tinggi dan luar biasa. Pelukisnya merupakan seorang muslimah asal Azerbaijan, yakni Tunzale Mehmetzade. Setelah meneliti berbagai metode penulisan ulang Al-Quran selama beberapa waktu, akhirnya Tunzale menemukan bahwa Al-Quran belum pernah ditulis ulang di atas kain sutra. Oleh karena itu ia memutuskan menjadi orang pertama yang melakukannya. Ia kemudian mewujudkan impiannya tersebut yang memakan waktu 3 tahun. Dalam menulis ulang Al-Quran tersebut, Tunzale merujuk Al-Quran resmi yang dirilis oleh Presidensi Urusan Agama Turki. Dalam membuat mahakaryanya yang indah itu, Tunzale memperoleh lebih dari 3 liter emas cair sebagai tinta emas yang dituliskannya di atas kain sutra. Ia juga menggunakan 164 kaki kain sutra berwarna biru sebagai halaman-halamannya yang indah. Terima kasih, jika kalian suka konten yang kami buat tolong subscribe agar kami bisa buat konten yang lainnya.